Status operasi militer di Nduga, Papua naik menjadi siaga tempur pasca penyerangan TNI dan mengakibatkan 4 prajurit gugur. Naiknya status tersebut pasca terjadi baku tembak antara prajurit TNI dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Sabtu 15 April 2023. Baku tembak tersebut terjadi saat 36 personel TNI sedang mencari keberadaan pilot Susi Air. Pilot bernama Philip Mark Martinez itu masih disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Satu prajurit TNI bernama Pratu Miftahul Arifin tewas dalam baku tembak dengan KKB. Selain itu, 4 prajurit TNI belum diketahui keberadaannya dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan proses pencarian pilot Susi Air masih akan dilakukan tim gabungan TNI Polri. Kendala dalam proses pencarian pilot Susi Air yakni medan di Nduga yang sangat curam. Ia akan meminta Pemkab Nduga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sekitar agar KKB pimpinan Egyanus Kogoya mau melakukan negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Sementara itu, jasad Pratu Miftahul Arifin juga belum dapat dievakuasi karena faktor cuaca yang tidak mendukung. Laksamana Yudo Margono menegaskan proses pencarian terhadap pilot Susi Air akan dilakukan meski ada prajurit TNI yang gugur dalam operasi pencarian. Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia Letjen Bambang Ismawan menjelaskan sejumlah kendala dalam mengevakuasi jasad Pratu Miftahul Arifin. Selain itu, helikopter juga belum bisa diterbangkan ke lokasi jasad Pratu Miftahul Arifin. Menurutnya, medan yang tidak datar membuat proses evakuasi belum bisa dilakukan. Letjen Bambang Ismawan mengungkapkan ada kemungkinan Panglima TNI menambah pasukan untuk menghadapi KKB di Papua. Ia mengaku tidak mengetahui berapa pasukan yang akan ditugaskan di Papua, namun kedatangan Panglima TNI untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Hal ini dilakukan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk memperkirakan jumlah pasukan yang dibutuhkan. Selain penambahan pasukan, diharapkan ada penambahan alutsista untuk kebutuhan operasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!